Mana layangannya? Mana dia? Oh, enggak nyampe kameramu. Oh iya tuh ada. Ada itu yang kecil nih, nih kan nih. Tuh. Iya. Wah, nyampe. Tasya main layangan ceritanya, belajar. Eh dulu mama juga segitu main layangan, Tas, bisa. Jago. Ya, enggak percaya. Lalu dia kan ada angin nih, ada angin, ada angin kan. Ini, pegangnya diam. Kecil oh, banget kayak ini ikan. Yang, ini. Oh, tadi gak pegang sih. Iya. Iya. Mendung, Tas, jadi nggak kelihatan. Hah? Layangannya nggak kelihatan, mendung. Tuh, kecil banget. Kayak kutu. Oke. Iya, dan pagi. Nggak boleh berantem. Kedet-kedet gini, Tas. Dikedet, terus dikobok-kobok-kobok gitu. Ya kayak ini yang profesional gitu. Tasya duduk aja kayak ini. Kan berdiri tadi fotonya gitu loh, videonya. Lagian kamu sendiri. Iya,
Kita tungguin tarik. Iya, kesangkut pohon atau diulur. Maghrib ya? Lama berat aku. Mana sih satu-satu dari belakang orangnya gimana dia atas? Nah orangnya juga ke sana-sana. Nggak turun-turun sih. Ya, emang yang capek kalau main layangan itu pas naik begini. Paling kalau layangannya putus itu nggak terlalu ini, nggak terlalu sayang. Itu yang saya pas lagi kayak gini. Kalau sengaja diputus kan nggak seni. Terus. Mana dia? Lah harus sampai situ aja. Layangannya koneng. Tanpa ekor kalau papa yang lepas. Besok kamu pulang sekolah biar lagi dua tas. Udah sore, udah maghrib.